kan di sini ada soal 2x kuadrat dikurang 3x minus 9. Kita tahunya kan di sini 2x, jadi 2x gimana berarti di supaya x itu jadi bakal jadi 2x dan x. Terus kita taruh kenapa di sini 3 sama 3, karena di sini adalah hasilnya 9, jadi 3 jadi kali berapa kali berapa hasilnya 9. Tentunya 3 kali 3 atau 3. Terus habis itu kita taruh plus sama minnya. Kenapa di plus sama min? Karena di sini ada tanda negatif. Terus oke, 2x plus pangkat 2. Kenapa 2x pangkat 2? Karena 2x itu dikali sama x, hasilnya 2x kuadrat. Terus dikurang 6x. 6x itu hasil dari plus plus 3x dikali 2x dikali 3 sama dengan 6x. Terus habis itu ada 3x. 3x itu dapat dari mana? 3 dikali x sama dengan 3x. Terus ada 3 sama min 3. Berarti 3 dikali min 3 kan hasilnya positif sama negatif kan? Berarti hasilnya negatif 9. Terus habis itu kita juga lagi ada yang sama nih. Berarti min 6 ditambah 3x, min 6x ditambah 3x sama dengan min 3x. Yaudah, berarti tinggal hasilnya adalah 2x kuadrat dikurang 3x. Benar, gimana?